Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septian Official. Nah sob, di video kali ini kita akan membuat video jelajah ya. Jelajah ke Duku Topar yang ada di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem Rembang. Nah, kenapa saya mau membuat video jelajah yang ada di Duku Topar ya, punden ya, punden yang ada di Duku Topar. Konon di punden yang ada di Duku Topar itu dapat ada situs ya, situs berupa batu umpak, kemudian perabuan, sama pohon ya, pohon randu alas yang ukuran pohonnya itu sangat besar sekali. Nah, seperti apa sobat ya? Yuk semuanya ikutin terus perjalanan saya. Oke, let's go. Nah, oke semuanya, kali ini kita sudah sampai ya, berada di Duku Topar, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem Rembang ya. Konon pundennya itu letaknya itu berada di belakang rumah sob ya. Di belakang rumah sini sob. Oke, mari kita langsung ke sana. Ke punden. Konon itu pundennya itu terdapat ada situs ya. Situs batu umpak, perabuan sama pohon randu alas yang ukurannya besar itu. Oke. Mari kita ke sini. Nah, tepatnya itu di belakang rumah warga ya. Di belakang rumah warga Duku Topar, Desa Selopuro. Ayam. Kaget, sorry, ada ayam ya. Ayam yang punya rumah sini.
Nah, ini dia ya pundennya. Nah, punden Duku Topar. Nah, ini dia nih. Oh ya, ini ada sesajen ternyata. Ini ada batu bata. Ini kayak batu bata reruntuhan candi ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia pundennya nih. Punden Topar. Nah. Oke, kita sampai ya. Nah, kali ini saya mau melihat perabuan. Nah, ini dia ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada 4 buah batu umpak ya di sini. Dan di sini, nah ini dia nih perabuannya. Perabuannya itu ditaruh di atas batu umpak. Nah, ya di sini tidak hanya batu umpak aja, ini ada batu lumpang di sini. Nah, ada batu lumpang ya. Kemudian ini ada sesajen. Nah, jadi di punden yang ada di Duku Topar ini, jadi di sini itu sering digunakan untuk kegiatan sobat ya, kegiatan ya. Kegiatan seperti acara apa ya, sedekah bumi ya, sedekah bumi yang ada di Duku Topar. Jadi kegiatannya ini di sini sobat ya, ya istilahnya apa ya, istilahnya itu kayak berdoa dulu lah di sini di punden, kayak menggunakan larung sesaji lah. Nah. Ini ada pohon asam yang tumbang, ini udah lama ini pohon asam tumbang ini. Iya, ini ada pohon asam yang tumbang. Ini ada 4 buah batu umpak, dan di sana itu ada, ini ada kuburannya juga sob ini. Ada kuburan, entah ini kuburannya siapa ya. Oh ya, ini ada kuburan juga nih. Ini kuburan ini sob. Kuburan kuno ini. Ya, yang patoknya itu dari batu. Kuburan kuno. Kurang tahu ini kuburannya siapa, itu juga tuh di bawah pohon juga. Nah ini nih pohon randu alas nih ya, yang ukuran pohonnya itu besar banget sob. Nah, ini juga ada batu juga nih. Ini kemungkinan ini makam. Ini ada pohon randu alas, ini pohon apa ini? Ini pohon sawo, ini pohon sawo ini ya. Di samping pohon randu alas ini ada pohon sawo. Kaget aku mas, nyopo. Loh, sampean kok ning kene ame melu ngekspor. Oke, kita ditemani sama anak-anak. Tidak apa-apa mas kesini. Tidak apa-apa, dek. Loh, ame meron di sampean. Loh, buatan apa-apa. Sorry ya, ada anak kecil ya mau ikut ekspor, cuma dia merasa malu. Nah ini dia nih pohon randu alas ya, yang ukurannya sangat besar. Jadi pohon randu alas ini bahkan usianya sudah ratusan ya, bahkan udah ribuan lah sob usia pohon randu alas ini, dan ini ukurannya ini besar ini. Jadi orang sama pohonnya ini gedean pohonnya dibanding orangnya. Saya aja kecil tuh kan. Saya aja ada di bawah, ini kecil ini saya. Kecil saya, kayak semut lah. Nah, ini batangnya gede ini. Ya, gak apa-apa mas, ya monggo Rene. Ikut ekspor gak, tidak apa-apa. Porandu alas, ya, ini gede ini ukurannya. Bahkan udah ribuan atau ratusan tahun lah usianya. Ini gimana caranya aku mau naik sampai ke atas pohon, orang gede ini pohonnya. Gimana caranya mau naik ke sana manjat? Ya Allah, wah, gede banget. Jadi kalau musim kemarau ini pohon randu alas kadang ini gugur ya, gugur kayak apa istilahnya? Itulah di daunannya itu kayak rontok gitulah kalau musim kemarau tuh. Kita bisa lihat ya, itu udah ada di daunannya rontok tuh. Ketiup angin tuh ya. Itu menandakannya sudah di daerah Jawa itu sudah memasuki musim kemarau. Ini aja udah bulan Juli ya, tanggal berapa ini? Tanggal berapa ya? Aku lupa sih. Tanggal 18 Juli ya. Iya, ini Jawa sudah memasuki musim kemarau tuh. Tuh lihat ya, dedaunan pun sudah pada rontok tuh. Berjatuhan ke tanah semua. Ya. Ini pohonnya gede nih. Nah, di bawahnya ini ada sesajen juga nih. Sesajen kayak ini. Bukan deh. Itu kayak pecahan piring tuh kayaknya tuh. Waduh, bahaya ini.
ada pecahan piring, Sob. Bahaya, Sob. Takut kena kaki. Jangan ke situ. Ada pecahan piring. Monggo, Mas. Ada anak-anak ya? Oh ya, ini ada kuburan di sini nih. Berarti di sini ada kuburan juga, Sob ya. Kuburan kuno yang patoknya itu dari batu. Nah, ini nih. Kuburan. Ya ini kayaknya makam ini. Tuh, ya, yang patoknya dari batu semua tuh. Ya tepatnya berada di bawah pohon randu alas. Saya sendiri ini kurang tahu. Saya sendiri ini kurang tahu ini makamnya siapa, aku juga belum tahu. Ya ini makam, istilahnya ini makam udah lama ini tuh. Makam zaman dulu lah, patoknya ini dari batu ya, batu kali kalau nggak salah ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman dulu kan kuburan menggunakan kayu kan belum ada. Banyakan itu ya terbuat dari batu semua kalau zaman dulu. Sana tuh. Itu kayak kuburannya anak-anak tuh kayaknya tuh. Di sana. Oke. Ini gede banget ini pohonnya. Saya aja kecil loh. Kecil ini. Kecil. Jadi ini dipakai buat main petak umpet bisa ini. Pohon di alas ini. Dipakai buat main petak umpet. Bisa ini. Petak umpet. Kalau orang-orang zaman dulu kan ya.
Sobat ya, kita sudah jelajah ke punden ya, ke punden yang ada di Dukuh Topar, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Rembang. Kali ini saya mau pamit pulang ya, undur diri. Buat semuanya, terima kasih ya sudah menonton video YouTube saya. Dan untuk itu jangan lupa mengklik like, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Oke, saya Niki Dwi Septiawan, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah semuanya.